Nawangsi, maukah engkau menjadi pendampingku? Temui aku di pelabuhan. Aku harap engkau mau. Nawangsi, kamu akan menemui Raden Fusena kan? Terima kasih. Surat? Apa itu dari Raden Fusena? Aku akan pulang besok tepat pada matahari terbit. Ayahku Tumenggung Bagawanta meninggal dunia. Aku akan mewarisi kekuasaannya. Namun saat akan dilantik nanti, aku membutuhkan Garwo Padmi Nawangsi. Maukah engkau menjadi pendampingku? Temui aku di pelabuhan. Aku harap engkau mau. Nawangsi, kamu akan menemui Raden Fusena kan? Nawangsi! Mas Aryo? Nawangsi. Ada apa, Mas? Aku datang ke sini tidak untuk mencegahmu atau apapun. Tak lama lagi kamu akan tinggal di Katumenggung. Masmu ini akan mengabadikanmu dalam pahata. Untuk terakhir kalinya. Di sini? Iya, di sini. Senyumlah Nawangsi. Berikan senyum terindahmu. Untuk terakhir kalinya aku memahat dirimu. Kenapa wajahmu seperti itu? Terakhir kalinya, Mas. Kenapa? Suatu saat nanti, Mas akan menjadi seniman terkenal Nawangsi. Pemahat terkenal. Mas tidak bisa memahatmu terus-menerus. Mereka pasti meminta Mas untuk memahat para tumenggung, para pejabat, bahkan Raja Majapahit. Iya, seperti itu Nawangsi. Senyumlah terus seperti itu. Apakah aku harus tersenyum terus? Apa hasilnya bagus, Mas? Tentu saja, Nawangsi. Mas Aryo? Mas? Kenapa sedih seperti itu? Mas lapar, Nawangsi. Nanti akan Mas lanjutkan pahatannya. Mas, aku sangat berterima kasih pada Mas. Mas selalu membuat Nawangsi bahagia. Tanpa Mas, apa jadinya Nawangsi di rumah ini?
Jika kau tidak ada di rumah ini, menurutmu aku akan menjadi seperti apa? Jika kau pergi dengan Raden Fusena, bagaimana dengan hidupku nantinya? Surat dari Raden Fusena untuk Nawangsi. Apa isinya? Oh tidak, Raden Fusena besok akan pulang, Biung. Dan dia akan melamar Nawangsi. Nawangsi pasti sudah tahu surat ini. Awas saja dia akan benar-benar aku hajar. Tunggu, Sinta. Kamu jangan terburu-buru. Kamu harus pikirkan bagaimana caranya untuk membuat Nawangsi tidak pergi besok. Aku tidak tahu, Biung. Aryo kan sangat mencintai Nawangsi. Kamu harus dekatin Aryo. Hanya dia satu-satunya yang bisa membuat Nawangsi tidak pergi. Benar, Biung. Aku akan mendekati Mas Aryo. Hanya dia yang bisa mencegah Nawangsi. Kita lihat besok. Semoga saja Sinta bisa membujuk Aryo. Dengan begitu Aryo bisa menghentikan Nawangsi untuk bertemu Raden Fusena. Kamu pikir kamu siapa, Nawangsi? Kamu bukan anak kandungku. Tentu saja aku akan mendulukan Sinta anak kandungku. Dan Aryo, untuk apa kamu jatuh cinta pada Nawangsi? Benar-benar sangat bodoh kamu. Tapi biarlah. Biarlah ini menjadi rahasiaku. Sampai Sinta mendapatkan cinta Raden Fusena dan derajat keluargaku bisa naik. Dan saat waktu itu datang, aku akan bongkar semuanya. Aku akan katakan pada semuanya kalau kamu bukanlah anak kandungku. Sangat pintar kamu, Gendis. Kita lihat, Nawangsi. Sampai di mana kekuatan kamu? Nawangsi! Fusena! Fusena, aku ingin menikah denganmu! Nawangsi! Sena, itu dia. Kamu berhenti di samping dia, cepat.